kita udah buat FPDC, BPDC, 4 baris ya. Jadi baris ke-17 berakhir, kita slip stitch C di lubang rantai. Selanjutnya slip stitch dapat rantai 1 dan kita putus benang. Udah jadi topinya. Selanjutnya kita buat telinga ya. Telinga kita buat 2. Kita buat magic ring. Telinganya kita buat 2 ya. Magic ring. Kita rantai 1, kita buat SC di magic ring, kita buat 8 SC ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita tarik. Selanjutnya di lubang SC pertama ya, kita buat SC 2. Di baris kedua ini kita satu lubang kita isi 2 SC. Satu lubang kita isi 2 SC ya. SC udah sampai di SC terakhir ya. Selanjutnya penanda kita lepas. SC pertama kita isi 1 SC. Kita pasang penanda. Lubang sebelahnya kita isi 2 SC. Satu SC, 2 SC. 1 SC, 2 SC, 1 SC, SC penambahan ya, NC inch, 1 SC, SC inch, 1 SC, 1 I, SC inch. Satu SC dan NC inch. Oke, baris keempat ya. Baris ketiga ada total semuanya ada 24. Selanjutnya ini baris keempat, kita SC di lubang pertama SC. Kita pasang kembali penanda. SC 2 kali ya. Selanjutnya SC inch. SC 2 kali. SC inch. SC 2 kali. SC inch. SC 2 kali, SC inch, SC 2 kali, SC inch. Terus yang selesai ya. SC pertama kasih penanda ya.
baris kelima 3 SC, SC inch, 3 SC ya, 1, 2, 3 SC inch. Selanjutnya 3 SC, 1, 2, 3 SC inch, 1, 2, 3 SC inch, 1, 2, 3 SC inch, 1, 2, 3 inch. SC-in terakhir. Oke, kita lepas penanda. Kita buat 1 SC. Setiap lubang 1 SC ya. Di baris ke-6 1 lubang kita buat 1 SC. Baris ke-6 1 lubang 1 SC saja. Baris ke-6 ya. Kita udah buat baris ke-6. Kita baris ke-6 1 lubang kita isi 1 SC. Satu lubang kita isi 1 SC ya. Baris ke-6 SC. Oke, ini terakhir ya. Baris ke-6 udah selesai. 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3 Baris ke-6 udah selesai ya. Selanjutnya nanti kita buatnya 2. Kita putus dulu rantai 1. Kita putus benang. Sisakan benangnya agak panjang nanti untuk menjahit di sini ya. Jahit di sini. Ah, telinganya kita buat 2 dengan pola yang sama. Nanti tinggal jahit di sini dengan menggunakan benang tapestri. Telinganya begini.